Oke, jadi di video kali ini kita bakal bahas hero paling mudah dimainkan tapi bagus banget buat dipakai push rank, terutama buat kalian yang main solo rank. Dan yang pasti hero ini cocok banget dipakai di semua tier ya, mulai dari warrior sampai ke mythic. Dan hero tersebut adalah Uranus, salah satu hero yang sempat jadi langganan ban di patch sebelum ini, sebelum dia terkena nerf. Dan sekarang dia ini jarang banget di ban. Gue sendiri menemukan di mythic juga udah jarang di ban, apalagi dan juga di akun smurf gue, di akun kecil hero ini hampir selalu bebas di setiap pertandingan yang bisa kalian mainkan tanpa perlu takut diamankan atau di ban oleh lawan. Padahal hero yang satu ini tetap susah buat di counter dan dihadapi oleh hero manapun meskipun udah terkena nerf beberapa waktu yang lalu ya. Percayalah bahwa hero ini tetap gak bisa diremehkan. Nah sekarang kita akan bahas lebih ke gameplaynya aja ya. Karena kalau untuk item Uranus sendiri cuma butuh beberapa item core seperti Oracle, item Brute Force, Guardian Helmet, atau item buku untuk supaya mananya gak habis. Dan sisanya bergantung dengan situasi dan juga kondisi pertandingan itu sendiri, terutama tergantung dengan siapa lawan yang kalian hadapi, atau juga bisa disesuaikan dengan gaya permainan kalian sendiri. Seperti yang kita tahu, Uranus ini meskipun role-nya tank, tapi dia lebih sering dijadiin offlaner karena punya daya serang sekaligus pertahanan yang tinggi. Yang pasti, kalau udah ngomongin offlaner, kita perlu hero-hero yang siap dan tahan banting meskipun digempur oleh lawan ya. Dan mungkin kalian juga pernah ngalamin ya, ketemu sama hero yang satu ini di satu lane saat kalian main sebagai offlaner. Dan pasti udah bakal kewalahan banget dari awal game dimulai. Dan yang bikin lawan putus asa menghadapi hero ini adalah karena dia dikenal sebagai hero yang sulit untuk ditaklukkan berkat regenerasi HP-nya yang merepotkan dan juga berkelanjutan. Maka kalau kalian mau main Uranus, hal pertama yang harus diketahui adalah karakteristiknya. Saat pakai hero yang satu ini, yang harus diperhatikan adalah stack radiance milik Uranus. Jadi semakin besar stack ini, maka bakalan bikin Uranus semakin kebal terhadap serangan dari lawan. Semakin banyak Uranus menerima hit dari lawan, maka bakalan semakin banyak juga stack yang dihasilkan. Nah, di balik itu semua, selain punya darah tebal dan juga kemampuan regen-nya yang tinggi, Uranus juga punya damage yang gak main-main. Apalagi untuk ukuran seorang tank. Semuanya berkat skill satunya yang bisa menimbulkan damage besar selama kalian terus mengenai musuh. Makanya dia ini jadi cocok dan lebih sering mengisi posisi offlaner ketimbang dijadiin tank seperti role aslinya. Nah kalau bermain sebagai offlaner, maka kehadiran Uranus ini bisa jadi salah satu hero yang bisa gendong tim. Seperti yang udah disinggung sebelumnya, selain keras banget dan susah dibunuh, Uranus juga punya damage yang sakit. Maka dari itu, sangat disarankan supaya saat menggunakan Uranus kalian bisa peka dengan kondisi team fight yang sedang terjadi. Kalian harus tahu waktu yang tepat untuk bergabung dengan team fight, karena itu juga jadi salah satu tugas dari offlaner, yaitu ngebantu rekan satu tim yang lagi war. Tentunya setelah tugas kalian beres di lane yang dijaga ya, jangan asal ditinggal juga lane-nya. Nah untuk rotasi ke lane lain, ngebantu teamfight juga Uranus tergolong hero yang punya mobilitas tinggi, jadi dia bisa datang tepat waktu saat dibutuhkan oleh rekan satu timnya. Selain itu juga, sebenarnya Uranus nggak harus ngumpet dulu ya sebelum masuk ke teamfight. Jangan lupa ya, dia ini punya role tank, jadi udah pasti dia bisa jadi inisiator yang baik untuk masuk duluan atau mancing lawan duluan supaya memicu terjadinya teamfight. Soalnya, kemampuan regen HP-nya ini bakal bikin hero yang satu ini nggak cepat mati meskipun menerima banyak damage. Dengan skill 2-nya, kalian bisa manfaatkan untuk melakukan inisiator karena skill ini bertipe charge. Yang penting seperti yang dibilang di awal tadi, kalian cuma perlu memperhatikan stack radiance milik Uranus supaya bisa tahu kapan harus bertahan dan kapan harus kabur menggunakan skill 2-nya. Soalnya, ada saat dimana stack radiance-nya ini nggak cukup kuat buat menahan gempuran dari musuh. Selain itu juga, kalau kalian melakukan sedikit blunder, kadang jadi korban hero-hero dengan burst damage yang tinggi. Karena kadang tingkat regenerasi HP dari Uranus ini nggak cukup kuat untuk menahan serangan dengan tipe burst damage yang terkenal pedih. Itulah alasan kenapa kalian harus memaksimalkan penggunaan skill 2-nya. Karena skill 2 Uranus ini bakalan membuatnya mendapat shield
dalam jumlah tertentu dan bertahan selama sekitar 4 detikan. Energi shield inilah yang jadi pertahanan dari Uranus. Kalian bisa pakai shield ini buat menghadapi hero Maxman dan Fighter di pertarungan. Kalau berhadapan dengan hero-hero yang punya damage kecil seperti tank, maka lebih baik kalian simpan aja dulu skill ini. Karena gak lucu ya, nanti ketika dibutuhkan skill ini malah dalam keadaan cooldown. Gak jarang meskipun kalian pakai hero ini sebagai offlaner, Uranus kadang masih dianggap sebagai tank. Jadi dia bakalan sering jadi samsak alias sasaran utama dari musuh dengan serangan yang bertubi-tubi. Dalam beberapa kesempatan, dia bakalan terkena efek negatif dari beberapa serangan musuh. Nah, untuk bisa keluar dari situasi yang kurang menguntungkan seperti digebukin oleh banyak orang ini, kalian harus menggunakan skill ultimate-nya yang bisa ngasih efek debuff serta imun terhadap efek slow selama 8 detik ya, lumayan. Hal ini tentu bakalan sangat penting untuk membuat kalian mundur dengan cepat. Biasanya skill ultimate-nya ini juga dipakai untuk bertahan hidup. Soalnya skill tersebut bisa memberikan tambahan stack radiance yang bakalan bikin Uranus tambah keras, dan juga peningkatan jumlah shield dan peningkatan efek regenerasi HP, sehingga Uranus bakalan jadi jauh lebih keras dan sangat sulit untuk dibunuh. Selain itu juga skill andalan Uranus adalah skill satunya. Ini merupakan skill serangan utama dari Uranus. Skill ini bisa memberikan 125 plus 30% magic power ke musuh melalui 2 bola energi. Sebagai skill serang dari hero tank, sebenarnya skill ini tetap punya damage yang cukup sakit. Dan gak bisa diremehkan begitu aja, soalnya cooldown dari skill ini juga singkat, sehingga bisa terus dispam untuk ngepok atau nyelok-nyelok musuh secara berkelanjutan. Tips untuk memaksimalkan damage tersebut juga dengan cara mengkombinasikannya dengan skill atau efek radiance stacknya tadi. Soalnya setiap stack yang didapatkan oleh Uranus akan meningkatkan damage dari skill satunya ini sebesar beberapa persen. Makanya kalian harus memaksimalkan efek stack ini supaya musuh terus terluka tanpa sadar. Jadi selain fleksibel, bisa dimainin sebagai tank, dia juga bisa dimainin sebagai offlaner. Makanya tentu dia bakalan jadi sasaran pertama ketika pertarungan berlangsung. Kondisi ini membuat kalian harus berhati-hati, terlebih kalau nggak mendapatkan backup dari rekan satu tim lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut adalah kalian bisa memperhatikan lini belakang tim lawan. Soalnya kalian harus memastikan rekan satu tim kalian siap untuk melakukan bantuan kepada Uranus. Nah, di lini belakang pertarungan pastinya sebuah tim bakalan punya seorang Maxman ataupun Mage yang memiliki damage tinggi. Makanya dibutuhkan komunikasi yang baik supaya tim bisa memenangkan pertarungan. Kenapa gue bilang hero ini bisa gendong tim? Karena seperti yang udah dijelaskan tadi, selain tak menguasai lane, kalau kalian main sebagai offlaner, tentunya dia juga bisa melakukan split push. Karena hero ini punya paket yang lengkap ya. Dia bisa nahan lane sendirian, dia bisa solo kill, team fight oke, roaming juga oke, dan juga bisa ngambil objektif atau nyuri turret. Karena seperti yang kita tahu, kadang solo rank ini ketemu tim yang mainnya nggak main objektif gitu. Sedangkan kalau kunci utama permainan ini adalah bermain objektif, Uranus sangat bisa diandalkan untuk melakukan push karena punya mobilitas yang tinggi, dan dia juga gak gampang mati. Jadi otomatis hero ini bisa banget untuk digandong tim. Kalian harus manfaatin hero yang satu ini meskipun udah terkena nerf dan sekarang dia jadi jarang di ban. Apalagi kalau di tier epic ini masih jarang banget yang pakai. Minimal kalian bisa menguasai dulu hero yang satu ini. Gue jamin kalian bisa lebih sering menang dengan mengetahui karakteristik dan juga menguasai hero yang satu ini dengan baik. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai akhir, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.